Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing sebuah nokon as ya. Nokon as custom, belinya di Tokopedia. Alamat sellernya di Tangerang. Tangerang apa? Pandeglang. 200 ribu dapat sama roller sama lahar bearing. Nokon asnya yang sebelah pokoknya dapat sebelah doang gitu. Gue penasaran sih, diulasannya baik sih, ratingnya bagus gitu loh. Jadi kita lihat barangnya seperti apa. Kosong ya, kosong ya. Ini buat dokumentasi sekali ya. Coba bang. Wah, ini barang 200 ribu ini ya. 200 ribu. Gimana bang, lihat bang? Wah, ini sih kayaknya jengat nih bang ya. Kayaknya tinggi ya. Bahannya itu bahan mentah atau yang enggak, ini second? Bahan yang udah jadi cuman. Coba itu lipnya gimana bang? Kelihatan dari ini ya, jadi kayak gitu ya. Kayaknya sama ya NX-nya. Gimana gedean? Sama ya, hampir sama ya. Kalau yang roller bang, platuknya ini bang, 7 itu, angka 7 itu maksudnya gimana ini? Mirip, ini nggak apa lebih gede dari yang BRT T1 dia? Kayaknya lebih gede. Lebih gede kayaknya ya. Iya sih. Coba ini. Gimana itu? Putarannya? Ini? Normal. Kayaknya lebih gede ya. Oke. Coba yang ini bang, maaf. Goblok nggak tuh? Bagus. Bisa dipakai lah ya. Bisa, normal. Sip, mantap ya. Ini 190 kurang ya, kemarin dapat voucher 10.000, lumayan kan. Foto dulu bang. Oke, mantap lah segini mah. Oke, ini adalah tongkat as yang gue beli di toko ini ya. Ya tadi udah dicek-cek, untuk klipnya sih kayaknya emang tinggi ya. Untuk ininya kayaknya lebih gede dari T1, gue punya pakai TBRT T1, kayaknya lebih gede kayaknya ya. Tapi untuk ininya normal, kelihatan bagus ya, ininya juga kelihatan lumayan. Oke, nanti kita tes aja setelah dipasang seperti apa.